9 Agustus lalu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4. Perpanjangan ini dilakukan hingga 16 Agustus 2021. Pada periode itu, pengunjung dibatasi hanya 25%. Selain itu, pengunjung harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Lalu bagaimana ya cara mengakses aplikasi Peduli Lindungi? Caranya mudah, sahabat. Download aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Play Store. Buka aplikasi Peduli Lindungi lewat smartphone dan pastikan fitur GPS sudah diaktifkan. Isi nama lengkap dan nomor HP kolom yang tersedia. Selanjutnya, akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Buka kembali aplikasi Peduli Lindungi, lalu masukkan kode OTP tersebut. Setelah selesai membuat app, akan menjumpai halaman utama atau beranda. Buka aplikasi Peduli Lindungi, lalu login. Setelah muncul menu utama, pilih menu akun. Akun akan menampilkan nama, nomor telepon, dan lain-lain. Pilih sertifikat vaksin, lalu pilih nama sahabat. Aplikasi akan menunjukkan sertifikat vaksin pertama dan kedua jika sahabat sudah 2 kali vaksin. Buka aplikasi Peduli Lindungi, lalu pilih opsi scan QR code. Tunjukkan kepada petugas atau klik unduh sertifikat agar tersimpan ke galeri foto dan sahabat bisa menunjukkannya kepada petugas.